Dr. Wong Ang Peng, saya ahli DAP Kota Branch yang Chairman Organizing Committee lah untuk larian bebaskan Makal Sakti Pai. Sebenarnya awal-awal kita rancang ini sebetulnya bebaskan Raja Petra and Makal Sakti Pai, tapi oleh kerana sudah pertukaran event dan sebagainya, kita bebaskan Makal Sakti Pai. Larian ini lebih kurang 350 km. Mula dari Pandemaran Klang dan berakhir di Taiping Kamunting, dan dijangka lebih dari 5,000 orang, mungkin lebih sekarang, mungkin sampai 7,000 sebab sambutan hebat sekali. Ini dia menunjukkan rakyat bersama kita, bersama DAP dan Pakatan Rakyat menuntut kebebasan, freedom, bebaskan yang ahli-ahli yang sudah masuk dalam ISA, tahanan ISA, itu yang kita tuntut. Tak ada sebab mereka ditahan, tak ada sebab langsung. Ini aspirasi rakyat dan kita nak sampaikan message ini. Dan kita apabila lari, kita akan ikut peraturan undang-undang, tidak akan melanggar undang-undang jalan lalu lintas. Dan kita DAP memang disiplin. Kita nak suarakan rakyat bawah suara ini ke parlimen dan ke pihak berkuasa. Itu sajalah. Salam. Okey, apakah harapan doktor selepas ini? Harapan kita nak lari dan bermalam di Sabah berenam, dijangka lebih kurang sampai sana 6 petang. Dan kita rehat untuk satu malam dan besok jam 7 pagi kita mula. Dan pihak DAP dari Perak akan bertemu kita di sempadan. Dan kita teruskan juga projek kita, larian kita ni. Setiap sekali seorang akan bawa bendera itu dan sampaikan passing macam larian obor, larian bendera. Satu orang saja. Yang lain kita letak orang ke hadapan. Terus sampai Setiawan, Pantai Remis, Simpang dan Taiping dan akhir di Kamunting. Dan di situ pihak DAP di sana, saudara YB Nga Koming dan ahli-ahli beliau akan uruskan bersama-sama kita satu candlelight vigil lah. Dan kita disiplin. Disiplin tentang candlelight vigil dan selama 2 jam, mulai jam 8 malam besok hari Ahad dan akan tamat pada 10 malam. Lepas tu selesailah acara kami. Okey, selain daripada ahli parti DAP, ada tak lain-lain daripada organisasi? Ya, individu dari NGO, Parti Pakatan Rakyat, Keadilan, PAS, sepanjang jalan pun bersama-sama kita. Dan sambutan orang ramai, saya sudah terima panggilan orang ramai lebih semalam saja, lebih dari 150 panggilan dan hari ini juga. Dan along the way juga masih terima panggilan lah. Mereka kata dia sokong, moral support, dan ada yang kata nak line up along the route. Ada yang datang dari Ipoh nak join us di Teluk Intan dan Setiawan dan sebagainya.